Meski berhujan-hujanan, Romi Herianto terus menyemangati pelajar peserta tari massal persiapan pembukaan MTQ ke-47 Provinsi Jambi yang sedang berlatih di Gelora Paduka Berhala Muara Sabah. Hanya dengan bersandal dan celana yang digulung selutut serta baju yang basah kuyup, Bupati Tanjung Jabung Timur itu terlihat berusaha membakar semangat para pelajar yang memang dipersiapkan untuk memeriahkan acara seremoni pembukaan MTQ yang rencananya digelar Juli mendatang. Meski sedang berbicara menggunakan pengeras suara seadanya, Bupati yang selalu tampil sederhana itu tampak terus disalami para peserta tari massal. Kepada peserta tari massal yang berasal dari sejumlah SMA dan SMP setanjab tim, Romi berusaha meyakinkan bahwa meski selama ini prestasi tanjab tim dianggap masih tertinggal dari daerah lain, seluruh warga tanjab tim harus optimis mampu menjadi tuan rumah yang luar biasa dalam perhelatan MTQ kali ini. Dari Tanjung Jabung Timur, Willy Bronson melaporkan.